Oke, balik lagi di TTFC episode kedua dari series kita bersama dengan Portugal, dan kita masuk ke babak knockout stages. Episode kali ini 16 besar dan juga 8 besar kalau lolos ya, dan kita akan menghadapi Serbia. Kita menjadi juara grup mengalahkan Ceko, Georgia, dan Turki. Itu PR banget karena kita mengalahkannya juga di menit-menit akhir, dan Serbia 1-0 melawan Inggris dan kalah dari ini ya, Slovenia ya, yang menyebabkan Serbia harus menjadi peringkat 3. Untuk line up tidak ada perubahan ya, dan langsung aja ke Frankfurt Arena untuk laga kali ini berhadapan dengan Serbia. Ya, Serbia menggunakan jersey away putih ya, karena kita tahu Serbia pakai warna merah jersinya, dan Portugal jersey home. Pemenang dari laga ini akan berhadapan dengan Belgia dan atau Belanda ya di next round. Ya, babak 8 besar. Ya, sama seperti Jerman ya, ini series kedua yang sistemnya kayak Jerman. Nanti di next series kemungkinan ada kemungkinan beda sistemnya. Nanti kita akan lihat aja ya. Karena mulai Jumat gue udah mulai double upload, karena udah mulai kosong gue ya untuk Jumat nanti. Dan langsung aja, ini kosong banget sih, gak ada kayak apa namanya anthem lah apalah. Anthemnya kayak gini doang, gak ada sakal-sakalnya. Oke, langsung inilah dia. Icar gol duluan agar lebih aman untuk menyelesaikan laga. Alah, Bernardo Silva kebon posti kali ini. Bahaya. Cristiano Ronaldo di tepi kali ini. Corner kick. Bernardo Silva. Dan Lafaleau. Corner kick lagi. Bernardo Silva. Dan heading Cristiano Ronaldo. 1-0 ada Serbia. Zoom. Cristiano Ronaldo membuka laga dengan sebuah gol dari corner kick. Umpan yang baik dari Ronaldo Silva. Gol pertama dari corner kick ya, sepanjang series ini sepertinya. Tinggi sekali jangkauan sundulan dari Ronaldo. Cristiano Ronaldo, menit ke-8. Yuk, fokus, jangan sampai kebobolan. Karena biasanya udah bobolin, kebobolan. Ya, karena lini belakang gak siap. Nice. Rafael. Dan kali ini Cristiano Ronaldo lagi di tepis. Bernardo Silva. Joao Cancelo. Vitinha. Shooting Vitinha. Shooting. Corner kick. Bruno Fernandes. Uff.
Menang 2 loh. Oh ya, nggak terjangkau oleh kiper. Nice. Kali ini Cristiano. Oh, astaga. Shot ke-5 ya, Ronaldo di laga kali ini. Hati-hati, hati-hati. Nice. Tadic. Nice, Ronaldo. Nice. Bernardo Silva. Hati-hati aja, hati-hati. Hati-hati. Yes, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo shooting dan terganggu. Masih 1-0 bagi Portugal atas Serbia. Shooting. Masih gagal. Satu gol lagi, lebih mengamankan posisi. Dan Cristiano Ronaldo. Ronaldo, 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 5 kali shot Ronaldo. Gak apa-apa, try and fail, gak masalah. Tapi dia udah usaha. Emang, ya mereka tangguh gitu aja. Dan kita gak dapat banyak uang gitu. Memanfaatkan long shot itu udah bagus. Sebuah strategi bahkan. Foul. Kovic Savic. Oh, gak pelanggaran. Clear. VT-nya ya, gagal. Tambah waktu 2 menit sepertinya bakal selesai di peluang kali ini. Bahaya. Apa itu offset atau gimana? Gua nggak tahu loh. Satu sama atau 1-0? Oh, 1-0. Lah tadi gak gol. Offset atau gimana? Gua nggak ngerti. Agak ambigu ya tadi golnya ya. 12 shot, 1 gol. Bayangin. Finishing kita sih harus kita ini sih, banyak peluang loh kita sebenarnya. Finishingnya aja yang bapuk. Dapat gol dari bola mati. Jokan sih lo.
Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Uff. Ganti pemain dari Serbia. Bruno Fernandes. Foul. Free kick sepertinya. Vlahovic masuk gantikan Mitrovic. Apa lagi? Lah, handsball kita luar biasa. Pelanggaran, nakal, nakal. Nice. Baik sekali. Oh lah, lamaan. Tipul bola. Ketinggian off target. Ih, tipis sekali, pelan sekali. Tidak bisa seperti itu, Pak. Fitinya coba kejar. Oh, nice. Itu gue suka. Oke, kali ini Rafa Leao, oh tertahan kan tadi kita lihat. Finishing lagi-lagi, PR. Gak pelanggaran. Menarik. Bola sih. Tapi VT-nya gila sih, kejar keras banget dia. Joao Cancelo kalah heading. Nice, Mendes. Ya, lepas. Adik. Wow, come on. Yes. Baik sekali. Serangan balik. Lebih buka ruang. Oke kali ini. Rafa Leao. Open play. Goal. Ah, tidak. PP-nya apa tadi? Ronaldo Silva, Cristiano Ronaldo, dan kali oke, corner kick lagi. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. Hati-hati, tinggal beberapa detik lagi, atau beberapa menit lagi, sorry. Nice, baik sekali. Gue belum berani melakukan pergantian pemain lo ya. Dan oke, kali ini Cristiano Ronaldo. Ronaldo kasih ke sana dan shooting. Alah, kok gitu sih nendangnya? Dikasih kesempatan lo Bernardo Silva. Ya gue ngerti sih, dia weak footnya kanan kan.
Kaki lemahnya dia. Tahu gitu pun nih Ronaldo eksekusi sendiri. Sidkovic. Lihat Cristiano. Oh, Ronaldo. Aduh. Beneran deh. Leao ganti Jota, Nunes ganti Paninha, Mendes ganti Dalot. Ya itu dulu deh. Nice, Costa. Ini Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo gagal lagi. Shot ke berapa ini? Bruno Fernandes. Vitinha gagal. Oke, tinggal hitungan detik ya. Oke, sudah melewati beberapa detik, jadi kemungkinan akan berakhir. Peluang terakhir mungkin. Nah, oke, tidak. Portugal lolos ke quarter final. Gol tunggal dari Ronaldo melalui sundulan dari corner kick. Meloloskan kita ke quarter final yang menyamakan pencapaian Jerman. 12 attempt 1 gol, bayangin. Gokil banget Ronaldo. Ya, 1-0. Dua shot loh. Parah banget sih. Dan kita nggak tahu nih hasil Belgia Jerman. Oke, Belanda lawan Portugal ya. Di quarter final, Kroasia lawan Jerman, Portugal lawan Belanda, Inggris lawan Spanyol. Ya, tim-tim kuat ya sekarang kali ini, dan kita lawan Belanda. Yang di quarter final itu ada, Italia Prancis. Oke, ini akan menjadi pertandingan terakhir di episode kali ini ya. Jadi ya, kita lihat aja. Tadi kalau kita menang itu potensi lawan Kroasia atau Jerman di semifinal. Ya, ini menarik sekali kalau kita lihat dari bracket yang ada. Italia lawan Prancis akan berhadapan dengan Inggris Spanyol ya. Bracketnya. Dan dari player stats, Ronaldo 5 gol, Fulkrug 7 gol. Ya, jadi padat banget, ketat banget, dan oke, PP akumulasi kartu ya sepertinya. Jadi nggak dapat bermain di laga selanjutnya. Inacio dan Pereira, menang Inacio lah secara speed ya. Gua lebih pilih speed karena ini kan game. Ya, video game, jadi gua lebih pilih speed. Belanda pakai jersey away ya. Kita home mereka away, oke, sesuai dengan status tuan rumah. Dan langsung aja untuk laga kali ini langsung dari Volkspark Stadion di Hamburg, laga quarter final. Kalau menang kita lanjut ke episode 3, kalau kalah kita selesai di sini, lanjut ke series Inggris. Kalau kemarin kita tuh dikalahkan sama Spanyol ya di quarter final, dan kali ini kita berhadapan dengan Belanda. Big Bats, Portugal, Belanda. Ini baru laga yang benar-benar
sesungguhnya lah bagi Seleção. Ya, kick off babak pertama. Oh, coba untuk umpan terobosan namun gagal ya, tadi kita lihat ya. Nice save. Wijnaldum. Ya. Langsung dibuang kali ini. Shooting, nice save. Wijnaldum. Hey, oh, wah iya, oke. Go konyol. Gak sigap loh, jawaban sih loh. Cody Gakpo di tiket 8. Cristiano Ronaldo gagal. Kali ini nice, oke, okay, baik sekali lah kok kontak Leon Memphis Depay. Udah play on masih aneh-aneh aja. Kali ini Cristiano Ronaldo. Nah, gak bisa melewati. Oke, okay, baik sekali kita lihat. Ada human error dan shooting. Satu sama. CR7 selalu mencetak gol dan gol keenamnya di Euro kali ini. Saat baik sekali kita lihat ketenangan dari CR7. Ya harus lebih tenang dibanding laga sebelumnya lah. Belanda tuh ada, kalau gue lihat tadi kan ada suatu kesalahan ya dari Belanda ya. Oke, okay, nice. Kali ini Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo shooting Ronaldo di tepis. Dan Silva. Wah. Nyaris loh Ake untuk menyelamatkan ya. Untung aja ada Ake bagi Belanda menyelamatkan bola.
Jika tidak ya nggak tahu, mungkin kebobolan ya. Foul? Bola loh. Nice. Ya, tidak bisa melewati. Goal kick. Nah ini, iya, ditahan sama Ake dan belum melewati ya. Aduh, ada tembok di sana. Bernama Virgil van Dijk. Nice. Ronaldo. Hati-hati, corner kick. Tadi kebobolan lewat corner kick. Corner kick lagi. Ke dalam. Virgil van Dijk lagi. Gua momok penakut kasih, tapi momok yang aduh. Ya dibuka ruangnya sih, pantes. Gagal. Melon. Corner kick. 5-1 corner ya. Foul. Ya Tuhan. Bagus banget pelanggarannya. Kali ini Rafael Leao. Gua sama. Akhirnya nyekor juga Anda. Dua sama ya. Masing-masing tim mempunyai kelemahan di lini belakangnya, tapi lebih parah Belanda sih sebenarnya dalam hal blunder ya. Kita cukup bisa untuk bertahan lebih baik, tapi tidak ada yang lebih baik di sini. Imbang dua sama. Ya, Jerman sementara ini unggul 3-1 atas Kroasia dan ya kita cuma dapat 4 peluang. Grafitinya pendek banget dibandingkan dengan Weghorst loh. Serius. Pindah ke kiri. Pindah ke kanan. Handsball. Bagus padahal itu. Kelihatan ada sisi bolongnya dari Belanda. Bernardo Silva lagi-lagi. Kosong banget. Nice. Melon. Kiper baju udah kotor banget sih itu.
Aduh, kenapa kesana passingnya? Kalah sama Ake loh. Ini Ake ada something apa ini kok bisa menang duel terus ya? Waduh. Nice, duel menang. Alah, gua kira kosong kosong. Oke, corner kick lagi. Gantian pemain dari Belanda Wakers ya di Verbi. Oke, Verbi. Ya, di satu sisi seneng sih karena memang Wakers kan secara postur lebih tinggi, lebih gede ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan tim lah. Nice. Nice, Cristiano Ronaldo. Oke, okay. Ini Ronaldo. Kartu apa yang akan diberikan? Tapi sebenarnya gak bakal merah sih. Oh, langsung merah. Virgil van Dijk, send off. Merah loh kayak gitu. Gak bakal di Dumfries. Pasti ada yang geser-geser lah di sini. Cristiano Ronaldo. Ah, meleset. Gagal Ronaldo. Oh, foul. Kayaknya pergantian pemain deh. Yang pas skip. Eh, ngaco. Oke. Kali ini Bruno Fernandes. Sudik. Wah, Bernardo Silva 3-2. Kombinasi duo Manchester, Manchester United, Manchester City. Bernardo Silva dengan Bruno Fernandes. Dan kita lihat mengenai tiang tapi masuk ya. Placing yang sangat baik sekali. Counter attack dari Portugal. Kemungkinan akan melawan Jerman di pertandingan selanjutnya. Foul. Bruno Fernandes. Ah, nggak kesono. Nyaris saja blunder terjadi. Dan kali ini Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva,
Ronaldo Silva, Ronaldo Silva. Astaga, kill the game tuh harusnya. Vitinya ganti, oh gini deh. Vitinya ganti Jota. Felix ganti Leao. Mendes ganti Dalot. Tiga pergantian dulu. Bruno Fernandes tangkap dengan baik oleh Flecken. Hati-hati. Titik-titik terakhir. Kebuka habis. Pertahanannya. Tadi bisa kill the game, tapi kita nggak bisa lakukan itu. Di Jenny Reiners, pemain andalan kita di AC Milan. Oke, yo. Professional foul. Tambahan waktu 3 menit. Memphis Depay. Oke. Yuk, bisa yuk. Tiga juta. Gak ada support. Kali ini, yes. Bisa. 4-3. Ronaldo Silva lagi. Semifinal episode 3. 3 hari lagi, ya. Diego Costa langsung berlari-lari. Lolos ke semifinal dari Euro. Luar biasa. Bernardo Silva. Ini 90 gol di laga kali ini. Palinha ganti Neves. Nunes ganti Fernandes. Sudah selesai. Dan lolos ke semifinal. Portugal atas Belanda. 4-3 skor akhir. Dramatis sekali. Nyaris kita ke extra time. Nyaris. Namun Ronaldo Silva. Seperti tadi bisa kill the game lebih aman. Tapi ya, kurang percaya diri aja Ronaldo Silva. Tadi tendangan keduanya dan tendangan ketiga baru berhasil menciptakan sebuah gol. Job 4-3. Ya, kembali lagi si Bernardo Silva, man of the match. 8 peluang, 4 gol. Lebih efektif dibandingkan Belanda ya. Dan kita hampir pasti melawan Jerman di next round, di semifinal. Ya, Jerman lolos, Portugal lolos, Portugal melawan Jerman. Tinggal nunggu dari peringkat kanan ya. Antara Italia, Prancis, Spanyol atau Inggris yang ke semifinal dan Italia lawan Spanyol. Oke, Jerman lawan Portugal, Italia lawan Spanyol. Ya, ini udah duel tim-tim wahid sih dan ya lawannya Jerman. Ya. Ya berserah saja sebenarnya lebih ke
kita bisa loh lakuin yang terbaik. Dan ya, yeah, Fulkrug 8 gol, Ronaldo 6 gol, sama Saka 6 gol, Kane dan Bellingham 4 gol. Top skor sementara di Euro, top assist ada Dembele, Fernandes dan Silva. Top clean sheet, kita belum ada. Oh, kita udah ada clean sheet satu ya, Costa ya, pas satu lawan tadi. Siapa sih namanya? Serbia ya. Jadi emang ya nggak jelek-jelek amat sih kita. Oke, kita akan main di Hamburg ya untuk laga lawan Jerman. Jadi udah sampai di sini aja. Don't forget to like, subscribe, dan juga follow TGFC. Dan sampai jumpa di next episode. Kata gue Tegar dan pamit untuk edisi Euro kali ini di episode kedua series Portugal. Goodbye.